Sidang perkara nomor 87 Bincus LH 2016 dan Bincus masih dibuka dan telah berubah. Baik ya, saudara penawa PT Pamina Utama dan dalam hal ini diwakili oleh direkturnya Sosin, sehat. Penetapan perkara dan Bincus masih membaca penetapan dan Bincus hakim secara sah dengan jelas suatu bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya waktu tunggu dan seterusnya. Mohon kepada majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar 2 miliar rupiah, menghukum terdakwa PT Pamina Utama dengan pidana tambahan atau